Oke, selamat datang kembali di apa ini namanya? Monster Legend, ya. Monster Legend in Afrika. Oke. Kita mulai ya. Ini udah lama saya tidak ini udah lama saya tidak memainkan game ini. Ada kurang lebih 1 hari. Kita lihat ya, breeding event monster. Agak lama sinyalnya soalnya kita di Afrika, jadi wajar aja kalau sinyalnya lama. Nah, kita ada kemungkinan nih buat nge-breed ini. Nah, sekarang lagi breeding event, kita ada kemungkinan dapat itu. Tapi coba kita lihat apakah indukan monster kita punya atau enggak. Di game ini itu kita tetap harus melakukan harian. Ada misi harian itu nonton iklan, bayangin misi harian nonton iklan. Game ini ternyata kena berapa katanya ganti brandnya 75 75. Iya benar kan, brand head. Semua permasalahan dari printer itu brand headnya kayaknya itu memang udah di setting ya untuk sekian tahun. Harga brand head di HP lah. Ya, laporin ke Abah. 75.000. Mending cari printer lagi daripada beli printer. Apa? Badan kan sama Pak Agus, Pak Ropit, Pak Fahmi, masih banyak yang bisa pakai cintanya.
kan juga atas waktunya juga. Lama-lama juga itu juga ganti. Itu yang punya Firdaus sudah error juga. Semua sama aja printer-printer itu. Kalau masih HP mereknya itu sama. Iya. Cuma terserah kalau kata Pak Aron beliin print headnya, beliin print headnya. Dan dia ngasih jaminan nggak kalau print headnya diganti itu benar. Kalau print headnya diganti nggak benar lagi. Print head yang lama nggak bisa diakalin sama dia. Gue aja nggak pernah sampai habis, habis juga kena print headnya. Kalau ini kan toner. Bukan, kan saya dulu sama printernya, makanya kan ini saya ganti ini baru. Dulu sama kayak punya Pak Agus sama punya Bu Danti. Nggak pernah gue nyampe habis. Printer ini ya tintanya, tetap juga print head terkena, ada jaminan. Halo. Oke. I will call my uncle. Wait ya. Atau Bu Danti beliin juga. Samain kayak punyanya Pak Ari, Pak Tamel, Mbak Nur. Printer kecil gitu kan, dia enggak bebannya enggak banyak dia operin. Berhenti. Enggak kuat, tapi kan sama gitu. Beli tintanya enggak usah banyak-banyak jenis. Kita ya memang kecil sih, memang ya harus sering-sering ganti tinta konsekuensinya. Cuman tuh balik lagi ke si Abah sih, kalau kata Abah beli aja perhiasannya ya balik. Biar rata gitu.
Jadi jangan ada yang satu donjol banget, satunya biasa aja. Untuk ternaknya dia bertarung lawan monster lain, itu makanya dia disebut Monster Legend. Dan masih 30 buat red spot tapi buat multiple. Ya, sekiannya dari saya.